Saya ada banyak Rubik's Cube dan ini merupakan 10 Rubik's Cube pelik yang ada dalam koleksi saya. Mula dengan yang ini. Ini adalah Cube 3x2x1. Cube ni memang sangat mudah sebab korang tak perlu belajar banyak step pun untuk selesaikan dia. First, kita kena samakan warna yang kat tepi ni. Lepas dah sama, korang hanya perlu buat satu algoritma je untuk selesaikan Rubik's Cube ni. Okey, dah siap. Memang senang. Next, saya ada benda ni. Walaupun ia dari jenama Rubik's, tapi sebenarnya saya tak tahu pun apa nama benda ni. Nak scramble dia pula, korang hanya perlu buat macam ni. Macam ni lah rupa dia bila dah scramble. Nak solve dia pula, korang ulang je step yang tadi. Memang saya tak pernah jumpa Rubik's Cube yang macam ni. Next, saya ada benda ni. Ini adalah Hex Puzzle, juga daripada jenama Rubik's. Cara nak main dia, korang perlu slide je macam ni, sampai semua warna sama. Macam ni. Tapi sampai sekarang, saya masih lagi tak pandai nak main benda ni. Kalau korang search kat internet, memang ada je tutorial yang orang ajak untuk selesaikan benda ni. Next, ini pula Rubik's Cube 3x3x1. Cube ni adalah merupakan shape shifting puzzle. Jadi kalau kita scramble, memang bentuk dia boleh berubah. Macam yang saya tunjuk ni. Nak selesaikan dia mudah je. First, korang kena samakan bentuk dia dulu. Lepas dah samakan bentuk, next kita kena samakan warna yang kat tepi ni pula. Lepas tu, kalau korang nampak ada hitam macam tu, korang pusing je macam ni. Haa, dah siap. Tak susah pun nak main Rubik's Cube ni. Next, ini pula adalah O2 Cube. Cara nak main dia, korang pusing je bahagian dalam macam ni. Haa, dah pun scramble. Nak selesaikan dia pula, korang pusing je bahagian dalam tu macam tadi. Sampailah siap. Dan apa yang menarik, O2 Cube ni juga boleh jadi fidget spinner. Cakap pasal fidget spinner, ini pula adalah Rubik's Cube fidget spinner. Cara scramble dan cara main dia sama je macam kita main Rubik's Cube 3x3x1 tadi. Next, ini pula adalah Rubik's Cube 1x1. Antara Rubik's Cube paling susah yang saya ada. Kenapa susah? Sebab korang kena hafal banyak sangat step untuk korang selesaikan benda ni. Dalam YouTube pun memang banyak tutorial-tutorial yang orang ajar. Rekod dunia untuk Rubik's Cube ni pula adalah 8 minit 59 saat. Next, nama Rubik's Cube yang saya pegang ni adalah Eugene Treasure Box. Nampak macam Rubik's Cube biasa, tapi kalau korang selesaikan Rubik's Cube ni, korang boleh buat macam ni. Jadi, korang boleh simpan duit atau barang berharga korang dalam ni. Lepas tu scramble sikit, barulah orang lain tak dapat buka. Memang function sangat benda ni. Next, ini pula adalah Rubik's Cube 1cm. Saiz Rubik's Cube ni memang sangat kecil. Lagi kecil daripada duit shilling 5 sen. Tapi walaupun Rubik's Cube ni kecil, saya boleh je main macam biasa tanpa risau pun nak pecah. Dan kalau korang tak tahu nak simpan kat mana, korang boleh je simpan dalam Eugene Treasure Box tadi. Dan last kali, ini adalah Lego Rubik's Cube. Fungsi dia sama je macam Rubik's Cube 3x3 biasa. Tapi kalau korang tak pandai main, korang boleh je cabut ni lepas tu letak pada tempat yang betul. Dan kalau korang tak tahu nak buat apa sangat, korang boleh je letak Lego atas ni. Haa, kan cantik tu? Dalam banyak-banyak Rubik's Cube yang saya tunjuk dalam video ni, cuba komen Rubik's Cube mana yang korang suka. Terima kasih kerana menonton dan jangan lupa untuk subscribe. Jumpa lagi di next video.